Bani? Kamu membangunkanku, Bani. Kamu kenapa sih berisik aja? Aku kan lagi tidur. Kamu diam di sini ya. Sewaktu aku lagi tidur, kenapa kamu berisik banget? Kamu maunya apa sih, Bani? Ayo coba bilang sama aku. Oh, jadi kamu pengen punya teman ya? Di sini kan udah banyak teman. Binatang-binatang di sini kan udah banyak. Di sini ada kucing, ada landak, dan juga yang lainnya. Kamu mau teman yang kayak gimana lagi sih, Bani? Hah? Apa? Pengen teman hantu? Kok kamu gitu sih? Pengen teman kayak hantu? Emang kamu suka hantu ya? Gimana ya cara ngedatengin hantunya? Oh iya nih. Gimana kalau aku bikin rumah hantu di sini? Dan aku bakalan datengin banyak hantu biar bisa nemenin kamu di sini. Gimana Bani? Kamu setuju nggak? Oke deh kalau gitu, aku akan berpetualang dulu ya. Mencari ide buat mendatangkan hantu-hantu di sini agar tempat ini menjadi rumah hantu. Oke deh, pertama aku akan bikin karakter hantu dulu nih. Mulai dari matanya. Baru satu nih aku bikin karakter hantu. Karakter hantu kedua selanjutnya. Ini karakter hantu yang kedua ya. Gimana, serem gak nih guys? Sekarang karakter hantu lagi yang ketiga. Nah ini dia nih karakter hantu yang ketiga. Ceritanya nih lagi nangis nih guys, gak tau kenapa ya. Gimana nih, serem gak? Sekarang karakter hantu yang selanjutnya guys. Hantu yang keempat ya, dan nanti kostumnya aku pakaiin aja kostum yang di Halloween nanti ya. Dan sekarang aku siap-siap akan mengambil paket Halloween. Ini dia paket Halloweennya, dan aku sudah meminta bantuan Kak Yayuli 123 buat membawa sebagian barangnya ke rumah pohon. Ini akan aku ganti ya, pakai ini nih. Tuh, jadi biar lebih serem nih. Dan kostumnya juga akan diganti nih. Tuh, ini sesuai ya dengan giginya, kostumnya kostum Dracula gitu nih. Ini. Nah, ini dia nih hantu paling seram, hantu yang ini hantu pengantin ya. Jadi aku biarkan aja nih bajunya kayak gini karena ini sesuai dengan karakternya nih, hantu pengantin. Dia cuman butuh ini aja nih guys. Oke deh, sekarang aku akan keluarin satu avatar nih guys yang ada di karakter di sini ya, buat memakai kostum ini nih. Tuh kan, serem banget. Dan kostumnya yang ini nih guys. Tuh. Dan di sini juga tersedia kostum hantu bayi. Teman-teman, ini aku sebagian udah mengambil barang-barang yang ada di paket Halloween ini ya, dan semuanya aku masukin ke kotak dus ini. Sekarang aku akan mencari benda-benda lainnya guys buat membuat rumah hantu di rumah pohon.
Bagaimana kakak, apakah bisa membuat rumah hantu di sini? Tentu saja bisa. Aku sudah siap-siap buat merenovasi rumah pohon ini menjadi rumah hantu. Wah, pasti deh si Bani seneng banget. Rumah pohon ini menjadi rumah hantu. Dia jadi banyak temennya nih, temen hantu. Kok aneh ya, masa si Bani sukanya sama hantu? Iya kak, aku juga kaget nih. Si Bani sukanya ditemenin sama hantu. Waktu sebelum aku punya ide gini, dia itu melamun terus, ngeganggu terus karena gak punya teman. Sekarang kan ada rumah hantu, jadi dia pasti seneng banget. Iya kan Bani? Tuh kan, dia seneng banget kak. Katanya, iya aku senang. Baiklah, aku akan bersiap-siap merubah semuanya ini menjadi serem rumah hantu. Dan aku juga mempersiapkan alat-alat lainnya nih. Ini dia nih persiapan buat bikin rumah hantunya. Tuh, tunggu aja kejutannya ya. Aku akan bikin tempat ini menjadi serem. Iya kak, ayo bikin tempat ini menjadi rumah hantu yang serem. Biar si Baninya seneng nih. Beberapa jam kemudian. Nah, gimana nih rumah hantu buatanku? Serem enggak? Ih, serem banget kak. Kakak lihai banget sih buat rumah hantunya. Bikin aku jadi takut kak. Gimana Bani? Suka enggak dengan rumah hantu buatan kakak nih? Wah, Bani seneng banget kak. Katanya terima kasih ya udah bikin rumah hantu dan membawa teman-teman hantu ke sini. Ya Bani, sama-sama. Semoga kamu senang dan makin betah tinggal di sini, Bani. Hmm.